Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah, kami santri-santri perwakilan dari Ma'had MA Darussunnah Al-Islami Maman yang insyaallah akan melakukan atau mengikuti Olimpiade PAI yang bertempatan di Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri atau yang kita kenal dengan UIN Saizu pada tanggal 1 Oktober 2023. Dan pada malam hari ini kita akan melakukan belajar malam dari jam 8 sampai selesai. Ya, doakan terus untuk kami agar bisa meraih juara dan membanggakan MA Darussunnah Waman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertiga akan melakukan Olimpiade PAI di Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, UIN Saizu. Gimana kelanjutannya? Mari kita saksikan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di UIN Saizu, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Kita melakukan perjalanan dari Ma'had kita ke Universitas Islam Negeri ini dengan sedikit memualkan ya mungkin. Ya, untuk lebih lanjutnya mari kita masuk ke dalam dan mereview UIN Saizu. Ya, alhamdulillah setelah kita selesai dari sesi pertama, gimana perasaannya? Angel. Aris? Be aja. Ya, kata Aris be aja. Dan emang susah sih sebenarnya. Jadi kita hari ini mau makan dulu ya, Aris. Makan dulu. Cekidot. Susah. Susahnya gimana? Gak bisa. Prediksi.
Alhamdulillah ya teman-teman, kita berhasil lolos di babak penyisihan pertama dan sekarang akan melanjutkan di babak penyisihan kedua. Doakan kami terus. بين الرجاء والخوف قلبي طائر. Alhamdulillah teman-teman, hasil pengumuman babak penyisihan kedua telah diumumkan dan dua perwakilan dari MA Darussunnah Wangon berhasil mengikutinya, yaitu Aris dan Afif Aldiansyah. Alhamdulillah ya semuanya, terima kasih atas doa kalian semua. Juara satu, amin. وجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال جمالي وراحي لب Sebelum itu saya tanya lagi dari sebelumnya ibadah dapat dibaca jadi beberapa macam. Di antaranya itu ibadah isinya. Sebutkan contoh dari ibadah isinya tersebut. كنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير وضعت لغات للحب للسعادة للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا. Alhamdulillah teman-teman, kita udah melakukan sesi babak final yang diwakili oleh dua teman kita, Rasbilah dan Afif Aliansyah. Alhamdulillah telah menjuarai. Yang juara 3 dan harapan 1. Alhamdulillah. Yang juara. Mana nih yang juara? Ya, semangat terus. Belajar biar bisa dapat kayak gini nih. Untuk Mas Aris, kedepannya gimana nih buat para santri, calon-calon santri baru kita? Sama aja, kita tuh harus semangat. Udah, gitu aja. Oke. Saya, ya mungkin cukup sekian ya. Alhamdulillah udah bisa dapat juara, meskipun belum juara satu ya. Mungkin tahun depan bisa juara satu. Doain kita terus, MA Darussunnah, semoga bisa juara terus di segala lomba. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berhasil mendapatkan juara dan insyaallah perjalanan kita akan selesai pada sore hari ini. Dan untuk kedepannya semoga untuk Darussunnah Al-Islamiyah Wangon selalu maju dan untuk selalu berprestasi terus lah pokoknya. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.